Halo guys, kembali lagi di channel Abisali TM. Kita lanjut bermain game ini lagi ya guys, Bakso Simulator. Jadi game ini baru update lagi ya guys, versi 0.41. Tapi update-nya di Steam nih guys, belum di Play Store. Jadi Abisali mainnya di PC ya. Oke, kita masuk ya guys, kira-kira apa yang update ya? Buat teman-teman yang udah mampir, bantu supportnya ya dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman. Kalau dari rumah kita, sepertinya nggak ada perubahan ya guys, sama yang versi sebelumnya. Oke, kita keluar ya guys. Jadi ya bisa lihat dapat info nih guys. Jadi harga furnitur atau perlengkapan gitu, harganya jadi murah gitu guys. Jadi kira-kira setengah dari harga yang versi sebelumnya nih guys. Jadi mantap lah ya, di update ini harganya udah mulai stabil ya guys. Oke, sekarang kita langsung ke tempat si bro kita ya guys. Oh iya, di arcade ini katanya mainan game barunya udah ada nih guys, nanti kita coba ya. Sekarang baru jam 1 nih guys, arcade-nya buka jam 5. Oke, nanti kita coba ya guys. Dan barang-barang di elektronik ini guys, udah banyak yang berubah juga nih harganya guys. Jadi harganya lebih murah semua ya guys. Nah, untuk perubahan update ini di tablet kita guys, jadi di gerobakmu sekarang tampilan menu kita nggak ada lagi guys, tapi ada tambahan yang harus kita kerjakan nih guys, gas. Jadi kalau gasnya habis nanti kita isi ulang lagi ya guys. Dan menu untuk yang bahannya kita jual di sini guys. Terus yang paling spesial guys, berita nih guys. Jadi apa bakso yang paling viral itu yang harus kita jual nih guys, soalnya harganya menjadi 1,5 kali lipat nih guys. Jadi nanti bakalan diburu ya guys para pelanggan kita di bagian quest. Nah ini guys, jadi kita ada 2 quest nih guys yang harus kita kerjakan. Jadi satu ini si kayak musisi gitu, satu lagi sapam nih guys. Nah nanti si musisi ini kita cari ya guys, posisinya di mana ya. Kalau selebihnya sama nih guys, gak ada perubahan. Oke, langsung kita tempat si bro kita ya guys. Nah nanti tempat jual beli gasnya di sini ya guys nih. Harganya 30.000. Nah ini bisa dibeli nih guys. Stok gas Abisali udah mulai dikit nih guys, jadi kita tambahin ya. Wow, udah lama aja nih guys pelanggannya. Halo bro. Oke, sekarang kita kasih minuman dulu ya guys pelanggan kita, biar dia betah gitu guys nunggunya. Oke, yang ini dia mau aqua nih guys. Oke, kita kasih. Yang ini teh botol. Oke, teh botol lagi. Oke. Wah, teh botol kita habis guys, kita ambil dulu. Jadi pelanggan kita harus kita servis ya guys, biar dia nyaman makan bakso di tempat kita. Oke, sudah semua nih guys. Jadi bakso yang lagi viral apa tadi ya guys ya? Oh ini guys, bakso Sultan. Ya udah, langsung kita beli aja ya guys, soalnya harganya 1,5 kali lipat gitu kan. Oh iya, di sini harga semuanya udah mulai turun juga ya guys. Tuh, kalau nggak salah Abisali ini yang pertama ini 500-600 gitu ya. Sekarang cuma 300 nih guys. Ya udah, langsung Abisali beli aja ya guys ya ini. Terus kita beli menu bakso Sultan. Yang mana dia tadi ya guys ya? Bakso mahal kali ya guys ya. Guys, yang ini ya uang bisa nggak cukup nih guys, atau yang ini ya, kita coba aja dulu ya guys, mudah-mudahan aja itu ya. Oke, nah di sini kita aktifkan dulu guys. Nah ini kita ambil dulu guys, nanti kita bukanya pakai bom ya, atau kita hoki kan dapat tambahan uang. Oke,
minum ya, Dek. Oke, ini minum ya, cola. Ini tisu ini kita letakkan di sini loh, guys. Aquanya kita letakkan di sini. Oke. Nah, di sini guys, untuk harga furnitur perlengkapan bakso kita udah juga mulai turun nih, guys. Tuh. Harganya ada mulai turun drastis nih guys. Mejanya cuma 200-an. Kursi plastik cuma 180 nih guys. Dan kursi panjang cuma 390. Pokoknya di versi ini murah meriah nih guys semuanya. Terjangkau gitulah pokoknya guys. Jadi nggak mahal-mahal kan seperti yang sebelumnya. Terus yang di bagian kang kayu ini guys, untuk upgrade kapasitas stok gerobak kita cuma 300 nih guys. Tapi di sini tampilannya cuma satu ya guys. Kalau kemarin kan enggak guys. Semua meja ini penuh nih guys. Jadi setiap kita upgrade harganya bukan berubah guys. Nah, di sini bisa li upgrade ya satu kali. Nah, tuh kan guys, berubah kan? Sekarang jadi 405. Nah, kalau di bagian ini kita menambah kapasitas gasnya ya guys. Oke, kita upgrade ya. Nah, di sini guys, untuk membuka gudang sekarang cuma 12 juta guys. Dan di untuk muka dapur 24 juta, kamar tidur 24 juta. Kalau nggak salah bisa nih kemarin sekitar 40 jutaan loh guys. Sekarang lebih murah ya, mantap deh pokoknya. Oke. Sekarang kita lihat stok Amisali dulu ya guys. Wah, baksonya tinggal 7. Kita isi dulu ya. Oke. Sekarang kita bakalan nyari ini guys, si apa tadi guys kita yang ini guys, yang ini. Nah, jadi posisinya itu ada di samping supermarket ya guys. Oke, kita akan lihat ya kira-kira questnya seperti apa ya guys. Oh iya, sebelum kesana abis ini mau tunjukkan lagi nih guys, ada minuman baru loh di bakso simulator, namanya Unta. Jadi total minuman barunya ada dua ya, satu lagi nanti di Black Market guys. Nanti kita bisa ditunjukkan ya sama teman-teman. Nah, untuk harga bahan-bahan bakso kita udah berubah nih guys. Kalau bakso 15.000 sekarang, jadi totalnya kira-kira turun setengah juga nih guys dari harga yang sebelumnya. Mantap. Nah, di sini guys, quest baru kita tuh seorang musisi ya guys, kayak pengen main gitu, namanya Slav. Ya udah, kita ajak ngomong dulu ya guys, kira-kira dia butuh bantuan apa ya. Halo, mengapa kamu menemuiku? Jadi kamu merupakan pengusaha bakso ya? Betul, namaku Slav. Aku merupakan pengungsi yang mengungsi ke daerah ini. Rumahku terkena bencana dan sekarang aku dan adik-adikku tidak memiliki tempat tetap untuk tinggal. Wah, kasihan ya guys, dia nggak punya rumah. Bisakah kamu membantuku? Sudah beberapa hari ini aku dan adikku kesulitan untuk tidur karena tidak memiliki ranjang yang layak. Wah, benar-benar kasihan nih guys. Bisakah kamu memberikanku 3 buah ranjang jelek? Aku akan sangat berterima kasih jika kau melakukannya untukku. Oke, jadi dia butuh 3 ranjang nih guys. Ya udah, langsung kita belikan aja ya guys. Kita beli ranjangnya di sini kali ya, di tempat furnitur yang ada di depan rumah kita ya guys. Kira-kira nanti kita dapat apa ya guys tadi ya. Ya, stok bahan habis juga nih guys. Aduh, bentar ya bro, sabar ya. Oke, udah 3 guys. Bentar bro. Ternyata minyak habis guys. Aduh. Oke, bentar ya bro, kita harus buru-buru nih guys, kalau enggak pelanggan pada kabur ntar, soalnya kelamaan nunggu kan. Oke, kita beli mie dulu ya guys, nanti kita ketemu si slapnya ya guys. Oke bro, sabar, on the way. Oke, ini bro. Nah, sekarang ranjang ini kita kasihkan ke si slave-nya ya guys.
anniversary ini orang-orangnya udah pada rame sekarang ya guys. Oke, halo Slev, ini ranjang kubawakan untukmu ya. Adik-adikku akan senang. Oke, nah sekarang udah komplit nih guys. Kira-kira kita dapat apa ya guys ya? Wah, kita gak dapat apa-apa nih guys. Atau kita ikutin aja kali ya guys ya. Kira-kira dia mau kemana ya? Ya udah, kita beli bahan dulu ya guys. Sambil jalan ke toko bakso kita. Oke, makasih mbak. Nah, sekarang si Slepnya kemana ya? Nah, dia di sini nih guys. Kita ikuti dulu ya guys ya. Mau kemana Slep? Wah, sepertinya dia mau pulang tuh guys, ke tempat yang tidak bisa kita masukin. Wah, kita nggak dapat apa-apa ya guys ya. Kita coba lihat dulu ya guys questnya. Oh, ini udah selesai guys, tapi di sini ada tanda tanya lagi nih guys, tapi jadwalnya sepertinya malam guys. Sepertinya ada sesuatu nih guys kalau malam sama si Slave-nya. Kira-kira ada apa ya guys ya? Nah, kita isi stok dulu ya guys. Oke. Wah, si kostum kan kabur nih guys, habis makan kabur kabur. Mamam tuh. Mamam lagi kabur-kabur aja. Boleh gitu ya guys ya, kalau habis makan tuh kita harus bayar ya. Oke ya, pelanggan kita kecewa nih guys gara-gara kelamaan nunggu kali ya. Oke, nah sekarang yang barunya ini lagi nih guys, jadi ada toko baru nih guys, toko luxury furniture shop. Jadi toko ini khusus menjual harga barang-barang furnitur yang mahal-mahal ya guys. Jadi khusus orang-orang sultan nih guys yang belinya. Nah ini dia tokonya guys, tuh luxury furniture shop. Harganya mahal-mahal di sini guys, tuh 2 jutaan, 1 jutaan. Dan furniturnya keren-keren nih guys, tuh tempat tidurnya 6,7 juta nih guys. Wah, pengen beli ya guys, tapi uang nggak ada nih guys. Kita harus rajin-rajin menabung ya guys ya. Nah di sini satu lagi nih guys, ada minuman baru yang dijual tempat si penjual pom ini guys. Nah ini dia guys, namanya Mirage, minuman rasa jeruk. Jadi ini bukan miras ya guys, jadi minuman jeruk. Oke, ini kita ambil dulu ya guys. Nah pom kita beli juga ya guys, soalnya kita mau buka pokan. Oke, tadi ada pengumuman pencuri nih guys, habis alis buru-buru nih sebelum barang-barang habis alis diambil nih guys. Mana ya pencurinya, jangan diambil dong barang-barang habis alis. Habis alis masih merintis nih. Mana nih guys yang turun dari angkasa? Oh tuh di sana guys. Oke. Ya, meja abis sali guys, dicolong maling. Waduh, nggak pengertian nih guys malingnya. Padahal kita baru buka warung kan. Malah meja kita ya diambil guys. Ya, abis sali terpaksa beli meja lagi nih guys. Kasian banget ya abis sali nih guys. Udah kita susun dulu ya guys. Oh iya guys, mumpung udah jam 6 sore nih, jadi abis Ali mau lihat nih permainan arcade barunya. Kira-kira permainan barunya seperti apa ya guys. Oke, kita langsung ke tempat arcade-nya ya guys. Nah kotak ini kita bawa dulu nih guys, lumayan kan. Abis Ali mau lihat nih guys permainan arcade-nya seperti apa.
Oke, kita masuk guys. Ya, masih ada yang diperbaiki nih guys. Ini juga masih diperbaiki guys. Kalau ini udah bisa kita mainin nih guys. Ya udah, kita coba ya sama spin putar ini. Oke, kita coba satu-satu ya guys. Oh, permainannya kayak gini guys. Jadi gambarnya harus sama nih kelima-limanya. Setiap putarannya 400.000 nih guys. Ya udah, bisa dicoba ya guys. Mudah-mudahan oke kan. Oke, putar-putar. Iya, bisa didapat bebek nih sepertinya guys. Kita coba lihat ya. Oh iya benar guys, ini bebeknya. Oke, kita coba yang ini ya guys. Ini sepertinya hadiahnya agak keren nih guys, ada patung pedagang bakso. Ya udah, kita coba ya guys. Sekali aja ya, soalnya mahal nih guys, 800.000. Oke, mudah-mudahan oke guys. Oke, bisa lihat dapat cangkir nih guys. Cangkir buat minum kopi kan. Sekarang kita coba yang ini guys. Oh, sama aja nih guys, sama yang sebelumnya. Ya udah, sekarang kita coba yang ini ya guys, yang spin putar. Kita mainkan guys. Ini hadiahnya keren-keren nih guys, ada gerobak bakso, tapi sepertinya furnitur nih guys. Sekali main 750.000. Ya udah, langsung kita coba aja ya guys. Ayo, gerobak bakso atau hiunya juga nggak apa-apa nih guys, keren kan buat pajang-pajang di rumah ya. Ayo, dikit lagi. Udah, stop. Ya, oke, oke guys. Habis Ali dapat ikan hiunya nih guys. Tuh, mantap. Si mini lodon namanya guys. Oke, lumayan ya guys. Nah, sekarang kita kembali ke rumah ya guys. Kita letakkan furnitur yang baru kita dapatkan ini. Wah, ini guys, ternyata si slave-nya. Halo slave, apa kabar? Halo, mengapa kamu berada di sini? Seharusnya kita yang nanya dong guys. Ya guys, ngomong-ngomong terima kasih untuk bantuanmu sebelumnya. Adik-adikku sangat senang dengan ranjang yang kamu berikan. Malam ini saya berusaha mencari makan untuk kami makan besok pagi. Bisakah aku meminta bantuanmu lagi? Mungkin sebuah kompor akan sangat membantu kami. Bisakah kamu membagikan ku kompor? Aku akan sangat berterima kasih jika kamu melakukannya untukku. Wah, sekarang dia minta kompor nih guys. Kompornya seperti apa ya? Oh ya gitu. Berarti di tempat barang elektronik ya guys. Yaudah, kita belikan ya guys. Mudah-mudahan harga nggak terlalu mahal ya slave. Kompor, mana kompornya ya guys? Ini kah? Ini kan microwave guys, bukan kompor. Kompornya seperti ini loh guys. Oke, kita carinya di, coba di furnitur rumah dulu ya guys. Kita takutnya bisa salah, malah terbuang kan guys uangnya. Sini, oh ini dia guys. Oke, kita beli guys. Wah, kita aja belum beli furnitur ya guys ya. Tapi gak apa-apa ya guys, berbuat baik itu kan pahala ya guys ya. Oke, ini slave kompornya. Sekarang kami bisa masak mie instan. Oke, mantap slave. Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Jangan sering-sering ya makan mie instan, nggak boleh ya, karena nggak baik buat kesehatan ya. Nah, sekarang habis Ali mau nyetok-nyetok dulu nih guys, biar habis Ali nggak bolak-balik nih. Soalnya kalau bolak-balik kan kerepotan juga guys. Oke, kita lagi si bro kita tidur, kita nyetok dulu ya guys ya.
Nah, ini guys, si Slavnya mau pulang lagi nih. Tapi dia belum ngasih kita hadiah ya guys. Kira-kira hadiahnya apa ya dari si Slavnya? Nggak bisa, masih bingung nih guys. Kita tunggu aja nanti kali ya. Oke, kotak Abisali udah dua nih guys. Oke teman-teman, segini dulu ya video dari Abisali kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah subscribe dan menonton video Abisali sampai habis. Sampai ketemu lagi ya di video Abisali selanjutnya. Dadah dan bye-bye.